Piambaan iki. Nah niki nek mriko napa saged, Mbah? Saged, Mas. Mboten saged. Nek medal nek ajeng teng tanggul niko, medale mriki wangsul. Teng tanggul medal Ijo Masjid iki mangilen, Mas. Ijo Masjid iki ngilen. Oh, nggih. Liwate jare apa terbuka terus blinger wasi saged. Nggih. Ijo Masjid iki wangsule iki hidul meneh. Oh, nggih. Nggih. Mriki nyamuk iki kok nyebat. Nggih. Tentang Marto Deling pintu air, kemudian setelah pintu air itu, nah itu pintu air, di sebelahnya adalah hutan Bromo. Enggak, Mbak, mendet foto riin. Ini kalau dikembangkan jadi wisata lumayan bagus ini. Jalannya sudah bagus. Kita menuju ke sisi sebelahnya. Thank you.
kode Delingan atau dahulu disebut sebagai Waduk Tirtomarto. Ini musim penghujan sudah terisi hampir maksimal. Dan di sana adalah Gunung Lawu. Di lokasinya berada di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Di sebelah pintu itu adalah pintu air. Di sebelahnya adalah kawasan hutan Bromo. Jadi kalau Anda mau berkeliling melalui tanggul ini hanya bisa dengan roda 2 atau dengan sepeda, karena untuk masuk mobil jelas tidak mungkin karena tanggul di portal. Karena kalau mobil bisa masuk nanti cepat rusak juga piping blocknya. Ini bagus sekali. Ada sudah kita temui 2 warung makan, jadi jangan khawatir kalau kesini. Bangunan peninggalan dari Raja Mangunagaran ya. Dahulu bendungan atau waduk Delingan ini dibuat untuk menjadi penyuplai air pendingin di perusahaan gula Tasik Madu. Jadi dulu pendinginan untuk proses pembuatan gula itu airnya diambilkan dari waduk Delingan ini yang dialirkan melalui saluran air sampai ke PG Tasik Madu. Dari sana tadi ini adalah joglo peninggalan dari Raja Mangkunegaran. Mangkunegoro keberapa saya belum dapat referensi. Ini adalah pintu air kontolnya nih, tapi ditutup. Dan di sana adalah saluran pembuangannya. Pemandangannya sangat bagus dari sini. Jadi itu adalah Gunung Lawu. Kemudian ini di area perbukitan. Di sana itu adalah perbukitan yang ditanami dengan tebu. Jadi nanti kalau musim berbunga sangat bagus sekali. Dari sisi utara waduk Delingan. Ini adalah pintu air belum penuh. Ini kalau penuh nanti airnya akan melimpah ke sini dan keluar. Ini masih sekitar hampir 1 meter lagi. 1 meter lagi kan penuh.
dibangun mungkin satu abad yang lalu. Ini adalah bangunan zaman dahulu, sangat menarik karena sangat kokoh dan belum ada tanda-tanda untuk kerusakannya. Bangunan model Belanda itu kelihatannya tempat untuk berteduh petugasnya. Bangunan yang sangat kokoh.